warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan segala nikmat kepada kita semua pada hari ini bisa berkumpul di Balai Desa Lobener untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan virus COVID-19. Karena ini prioritas apa yang disampaikan oleh dinas kita dari tingkat kecamatan maupun dari tingkat kabupaten bahkan dari tingkat provinsi maupun pusat. Dan alhamdulillah pada hari ini kami dari pemerintahan desa Lobener yang mewakili dari tingkat kepolisian yaitu Babinsa kita Bapak Andri Permana dan dari Dan Ramil atau Koramil Jati Barang yaitu yang mewakili Babinmas kita, Babinsa kita yaitu Pak Edi. Dan saya sangat bangga atas kehadiran dari kepemerintahan maupun dari kepolisian maupun dari Dan Ramil termasuk dihadiri para aparatur desa dan yang dihadiri mewakili BPD serta anggotanya termasuk tokoh masyarakat baik yang antusias tentang virus ini. Untuk pencegahan dari Desa Lobener kami siap untuk melaksanakan program ini. Pada hari ini kami akan jalankan sesuai dengan perintah dan amanah dari tingkat kecamatan yaitu Pak Camat Jati Barang Pak Indra termasuk beserta aparatur kecamatan. Dan kami barangkali ada tambahan dari pihak Babinsa maupun Babinmas dan termasuk BPD yang mewakili dari masyarakat. Kami sampaikan silakan Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan rahmat dan karunia. Salawat serta salam terakhirnya kita serahkan kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang nanti di rahmat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sekali jalannya. Dan rahmat Bapak RT RW BPD Karang Taruna dan semuanya yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara penyemprotan disinfektan ini yang nantinya kita akan dilaksanakan secara bersama-sama dan tetap jaga keselamatan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya sambutan dari Muspika yang mewakilinya baik dari tingkat Kapolsek maupun Dan Ramil dan kami sangat bangga atas kehadirannya. Tujuannya di desa kami siap akan menjalankan tugas ini apa yang diperintahkan dan dihimbaukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing duwe RA Production kanggo Kang Ajo sing lawas nembe ketemu maning angger bae semono ya. Khusus kanggo mamaku bareng bibiku nek gedhi kanggo mama bekal mama lurah sedulur sing ananing pantura kanggo nok tadi juti nok sutini terlanjut
Kecamatan Jatiwarang, Kabupaten Surabaya. Kami mengimbau kepada masyarakat
Satu, untuk mengantisipasi dan menjaga terhadap penyebaran virus corona agar tidak menimbulkan korban jiwa di wilayah selatan dan di bawah. Dua, untuk tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan orang banyak atau berkerumun. Tiga, tidak berpergian keluar kota apabila tidak penting. Empat, tidak menerima tamu terutama dari luar dan untuk sementara komunikasi lewat handphone. Untuk berjabat-jabat atau bersalaman agar tidak bersentuhan. Sampai
Papa Emesha, Mama Emesha, Mami Echa.
kanggo Mimi Hajar cari Nino Kinse. Kanggo boktuane Yasmi, boktuane Yasmi calon tuan rumah. Kanggo Mama Kumu, Mimi Kumu wong si paling sayang. Mama Uris, Mimi Uris. Mama Lamba, Mimi Lamba Nyedi. Mama Kliwon, Mimi Kliwon. Darang-darang kanggo Mimi Kumu wong si paling emane. Kanggo Mimi Kumu wong si paling sayang. Masih kanggo Mimi Hajar Kusrikna. Bos Rajungan Papai Mubi. Mimi Kumu wong si paling emane. Thank you.
rebutan asa. Gue mimpi.